Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar." Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan; mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan juga orang-orang yang menginfakan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik, datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan nabi mempercayai semua apa yang didengarnya katakanlah dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, "Teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki, dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya; cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal. Keadaan kamu, kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya, maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, Penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, wahai nabi. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka, orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat. Itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung, dan tidak pula penolong di bumi. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya, jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga. Karena mereka selalu berdusta, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang goib? orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sama saja engkau Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu, karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepetinggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini katakanlah muhammad api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik. Kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang. Maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik. Selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan janganlah engkau, Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu, Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang. Sedang mereka dalam keadaan kafir, dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, "Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya." Niscaya orang-orang yang kaya. Dan berpengaruh di antara mereka, meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah." Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup. Sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad, tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak, orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit. Dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Mereka, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, akan mengemukakan alasannya kepadamu. Ketika kamu telah kembali kepada mereka, katakanlah, "Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu." Demikian pula rasulnya, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang goib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka. Agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya, menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka. Guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya? Dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan, dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoanya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam.